Beginilah aksi ibu dan anak saat mencuri di salah satu toko kosmetik di Pasar Ciranjang, Jawa Barat yang terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Modus kedua pelaku adalah dengan menanyakan berbagai produk kosmetik untuk mengalihkan perhatian pemilik toko. Saat pemilik toko lengah, dengan cepat salah satu pelaku menggasak jumlah kosmetik. Korban berudar saat para pelaku keluar dari toko dan melihat beberapa produknya berkurang. Korban yang curiga lalu melihat rekaman CCTV. Benar saja, barang yang hilang ternyata raib dicuri. Cuman selanjutnya pas dia pulang, emang nggak ada, soalnya kan direkap barang-barang, mau udah kelihatan nggak ada, pas dilihat di CCTV, emang dia yang ngambil. Pemilik toko melaporkan kasus pencurian ini ke pihak berwajib dan memilih memviralkan para pelaku sebagai bentuk efek jera. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ahmad Andi Ihsan, iNews melaporkan.